anda, pasukan Homeboys. Siapakah yang mampu untuk mendapatkan kemenangan? Homeboys akan bermain di bahagian warna biru. Berharapan dengan pasukan Toda yang akan bermain di bahagian warna merah. Nampaknya penggunaan sitar yang digunakan oleh Momo akan memastikan cutting lane terlebih dahulu dilakukan bersama-sama dengan Moon. Warlord keseorangan diri, Barbossa berada berdekatan untuk pastikan minion di bahagian tengah clear dengan lebih pantas. Ya, dan seperti mana yang dilakukan oleh pasukan Todak di bahagian EXP, mereka memberikan level lebih awal kepada Moon untuk mendapatkan level dengan lebih cepat supaya dia boleh untuk commit pada team fight dengan lebih pantas. Itulah kelebihan yang ada pada pasukan Todak. Namun untuk Homeboys pula, mereka punya kill pressure tinggi. Jadi pada fasa awal permainan ini mungkin mereka boleh untuk membuat sesuatu, tangkap seseorang ataupun cuba untuk bait segala bentuk skill yang ada bagi mereka bersedia untuk masuk ke dalam pertempuran. Ya, kita dah nampak sekarang rival berada berdekatan di bahagian bawah untuk memberikan bantuan kepada Jiku guys. Dalam masa yang sama, TB juga melakukan perkara tersebut dibantu oleh sempat Anip. Nyawanya hampir separuh menjadi dijatuhkan. Tapi Barbossa. Barbossa dia perlu untuk ingat banyak damage dealer daripada pasukan Todak ni. Ada Jiku, ada Yums, ada juga Moon. Kalau dia terlalu ke hadapan, poking damage daripada pasukan Todak saja cukup untuk merendahkan nyawa beliau. Perlu untuk lebih berhati-hati. Namun disebabkan itu flicker ataupun dibazirkan dan informasi diterima, Turtle ini mungkin akan ada cubaan maupun saingan daripada Todak untuk mendapatkannya. Ya, tapi masih lagi bermain di bawah 2 minit. Pasukan Todak mengguli sedikit sahaja dari segi kutipan gol. Mereka akan pastikan cubaan untuk dapatkan Turtle menjadi milik mereka. Tetapi lihatlah zoning yang cuba dilakukan oleh pasukan Homeboys. Akan pastikan apa yang dilakukan oleh pasukan Todak tidak menjadi kenyataan. Tapi sempat nyawanya direndahkan. 1/2 yang berbaki, 1 hentakan namun gagal. Dan rival yang ditumpangkan. 1 tusukan mau daripada GB. 1 tak cukup kata GB. Dia dapat kedua. Double kill. Yang cukup awal untuk jungler daripada pasukan Homeboys ini. Terus memberikan fokus kepada objektif utama mereka. Turtle dimiliki Homeboys. Kenapa perkara ini berlaku? Sebab pasukan Homeboys lebih bersedia dalam kawasan Turtle. Dengan lebih awal, dengan level 4. Manakala untuk daripada Momo tak mendapatkan level 4 lagi. Tapi sebelum itu, GB dia baru sahaja dapatkan double kill. Kali ini dihukum pula. Percubaan untuk dapatkan orange buff gagal. Namun Todak, walaupun mereka dapatkan keuntungan di sisi lain, masih lagi cuba untuk memaksimalkan keuntungan di bahagian yang lain juga. Ya, dan bercakap tentang keuntungan, kita dapat saksikan bagaimana Anip sudah level 5 berbanding dengan Chief Guys yang baru sahaja level 5 menyebabkan damage yang besar boleh dikeluarkan oleh Anip di bahagian bawah. Walaupun Chiku guys bersama-sama dengan Yub sebentar tadi. Namun itu sekarang ni Barbossa juga turun di bahagian bawah untuk berikan sedikit sebanyak bantuan. Anip dah siapkan dia punya corrosion site. Item pertama yang tak pun dimiliki memberikan fokus kepada penetration. Sekarang ni cuba untuk mendapatkan pemain tersebut. Minion akan diberikan tumpuan terlebih dahulu. Ya, bagaimana Barbossa bersedia tetapi telah pun didedahkan oleh Yub sebentar tadi. Satu setup yang menarik saja diperlukan. Bagaimana Homeboys react dengan apa yang dilakukan oleh pasukan Todak sangat cemerlang. Tapi sekarang Warlord di bahagian tengah terpaksa untuk stay. Dia tak boleh buat rotation lagi sebab damage ni masih lagi belum ada. Warlord dia punya power spike akan tiba apabila pengakhiran game ataupun late game. Tapi sebelum itu Moon. Moon masih dekat ke altar tetapi nyawanya sangat rendah. Terus sempat dapatkan satu kill tapi rival nyawa yang berbaki tak cukup untuk menyelamatkan rakan sepasukan. Terus saja berundur. 1,000 gold sudah pun ada dalam genggaman Homeboys. Ya, cantik sebenarnya apa yang ditunjukkan oleh pasukan Homeboys. Setup ini dilakukan oleh 3 orang pemain sebentar tadi memberikan lebih banyak masa dan peluang kepada mereka untuk dapatkan kill yang cukup-cukup penting di kala Turtle yang seterusnya akan muncul. Yes, masih lagi bermain di bawah 10 minit. Jadi masa untuk pemain-pemain yang telah pun berjaya dijatuhkan untuk muncul semula lebih cepat berbanding sekiranya game masuk ke fasa late game. Dan bercakap tentang fasa late game, Warlord sangat-sangat memerlukan stack beliau. Sangat perlukan. Jadi sebabkan itu dia tidak banyak rotate sekarang ini untuk pergi atas dan bawah sebab dia akan kerugian minion. Jadi minion sebanyak 4 card ada di bahagian tengah tersebut akan dimaksimalkan sebaik mungkin oleh Warlord untuk dapatkan late game seawal yang boleh. Namun kita lihat bagaimana respon pasukan Todak. Dia terus menekan Homeboys di bahagian bottom lane. Jadi pasukan Homeboys perlu berbuat sesuatu untuk counter balik benda ini sebab Anep juga adalah satu late game insurance untuk mereka. Dan kita lihat Barbossa mengejar. Ya, Barbossa cuba untuk mengejar. Pada waktu yang sama, Yobs dengan pemain Aerial World Innovation, Momo di bahagian hadapan menandai damage dengan sangat-sangat besar. Barbossa, nyawanya sangat rendah. Damage yang dilepaskan, cubaan untuk mendapatkan kill ke atas Barbossa berjaya. Chiku pulang dengan selamat. Dengan adanya ke Alta, Momo menyelamatkan keadaan buat pasukan Todak. Namun sekarang ini, mereka masih lagi ingin lakukan serangan. Pusingan yang kedua saya kira untuk bahagian ini. Anip ditarik, Momo cuba mendapatkan kill. Namun Momo yang tertumbang, Anip juga terjatuh. Tetapi tidak
menghalang hasrat Todak untuk mendapatkan menara. Namun keuntungan ataupun kerugian, bawah mereka dapat, tapi atas mereka lepaskan juga. Ya, dan sempat seorang sahaja yang diperlukan oleh pasukan Homeboys untuk mendapatkan tarik tersebut. Jadi kemenangan kecil boleh diberikan kepada pasukan Homeboys. Sementara pasukan Todak, mereka berjaya untuk dapatkan satu di bahagian bawah. Sebenarnya kemenangan agak besar juga sebab mereka dapatkan kill. Seperti tadi, Anef dapatkan kill walaupun dia telah dikorbankan. Dan tanda pada masa yang sama untuk pasukan Homeboys dapatkan tarik. Jadi mirror rotation yang dilakukan oleh pasukan Homeboys sangat baik. Dan juga untuk mengekalkan konsistensi mereka berada di atas daripada kedudukan gol. Ya, Dominance Eyes, item pertama yang telah pun disiapkan oleh Momo bersama dengan Rifle Lead Armor. Item yang memberikan fokus pertamanya apabila damage yang besar dikeluarkan oleh Ane bersama-sama dengan GB. GB 2 kill telah pun dimiliki oleh pemain ini. Masih lagi menang dari segi neutral objektif. World Turtle menjadi milik pasukan Homeboys buat masa sekarang. Sekiranya mereka mampu untuk mengekalkan momentum tersebut, mereka pastinya mampu untuk membenam pasukan Todak. Untuk tidak diberikan kemenangan sekarang ini, Rival cuba untuk lakukan setup bersama-sama dengan Moon. Ah, tapi lihat Barbossa dengan penggunaan bouncing ball. Cubaan untuk menghalang pergerakan keluar daripada Todak namun tidak berjaya. Sekarang ni saya ada satu amaran lah untuk Todak. Sebagaimana Homeboys berikan fokus ke atas Chiku, sebegitu juga mereka perlu untuk berikan fokus ke atas Warlord. Kalau mereka cuba tarik game ini makin lama makin lambat, Warlord akan makin lama makin sakit. Ya, lagi-lagi dengan dia punya deck impact akan memberikan kesan yang besar dan pasukan Homeboys berjaya untuk kontrol river dengan begitu baik. Turtle yang ketiga berjaya dimiliki oleh pasukan mereka. Terus saja 1600 yang memisahkan di antara kedua-dua pasukan. Pasukan Todak sekarang ni kelima-lima pemain berada di bahagian tengah. Mereka sedar mereka perlu melakukan rotasi dengan lebih pantas. Mereka cuba untuk menarik pemain-pemain yang cukup penting buat pasukan Homeboys daripada melakukan serangan-serangan yang berbisa yang menyebabkan pasukan Todak terkena sengatan tersebut. Rival dikepung, Rival ditumbangkan, Rival tak mampu untuk diselamatkan oleh Todak. Namun Chiku masih lagi cuba untuk dapatkan farm, cuba untuk lakukan split push. Tetapi dalam waktu yang sama, dia berikan fokus di bahagian bawah. Homeboys percuma di bahagian atas. Lihat tanking GB. Barbossa dengan satu lompatan tapi masih lagi ada ke atas untuk menyelamatkan Momo. Namun lihatlah bagaimananya Warlord dengan sangat-sangat rendah berjaya untuk kekal selamat. Moon boleh menjadi mangsa. Anif mendapatkan kill. Tetapi bagaimana pasukan Todak ingin lakukan defending? Sekiranya pasukan Homeboys terus-menerus melakukan gerakan agresif sebegini. Ya, gerakan Barbossa sebenarnya tadi cukup-cukup lazat berjaya untuk menangkap pemain daripada pasukan Todak sekaligus berikan kill yang keenam. Dan dalam masa yang sama, pasukan daripada Homeboys berjaya untuk menjatuhkan dua buah turret buat masa sekarang. Kelebihan yang cukup-cukup tinggi dimiliki oleh pasukan Homeboys. Sekiranya next neutral objective iaitu Lord berjaya dimiliki oleh mereka, mereka mampu untuk mendapatkan kemenangan. Sementara itu pasukan Todak, mereka sepertinya menunggu fasa late game dan Rival. Kau yang sangat rendah, mudah saja diliburkan. Chiku akan ditumbangkan. Momo menjadi mangsa seterusnya. Cuba untuk dicari. Ditinggalkan rakan pasukan. Yum cuba membantu. Tetapi tiada apa yang boleh untuk dilaksanakan oleh Yip ini. Momo dijatuhkan. Lord akan muncul dalam 10 sar saja lagi. Dan Todak hanya ada dua mage mereka yang tak mampu untuk menadah sebarang damage. Yang hanya mampu untuk melakukan clearance di bahagian mid lane ini. Dan membiarkan saja Lord dimulakan oleh pasukan Homeboys. Apa yang saya katakan untuk Homeboys? Draft mereka sangat-sangat agresif. Dia letakkan dua fighter di bahagian hadapan dan Barbossa memulakan keadaan tersebut. Yes, berisiko tinggi sekiranya Barbossa dive in ke dalam tarik. Tapi bagaimana pula dengan follow up yang dilakukan oleh pasukan Homeboys? Sangat-sangat cepat dan juga Melissa, Anem, dia gunakan go away macam heavy speed. Dia sekat penggunaan daripada Kult Alta untuk Moon. Tak boleh nak larikan diri, tersepit di celah dinding dan dia dapatkan kill. Ya, dan final slash yang dimiliki oleh Sepat sebentar tadi memberikan lebih banyak lagi kesan yang besar kepada pasukan Homeboys apabila mereka melakukan setup dan bercakap tentang setup. GB sentiasa berada di bahagian hadapan untuk absorb sebanyak-banyak damage yang boleh dengan dominant destination. Mampu untuk melakukan damage, satu tarikan yang cantik ditunjukkan oleh Momo tapi GB berjaya untuk melarikan diri buat masa sekarang. Chiku bermain bagaikan assassin sekarang ini. Cuba untuk lakukan cutting lane di bahagian hadapan, terus membiarkan rakas pasukan melakukan clearance. Sedangkan kita tahu kalau nak lakukan clearance, nak lakukan defending, seringkali marksman yang perlu ada dekat situ. Namun disebabkan ada dua mage bagi pasukan Todak, high ground yang lebih tinggi, high ground yang lebih kuat untuk pasukan mereka. Namun kali ini sempat
dicari. Sempat lawan dengan 4 orang pemain. Namun Homeboys dah berhati di berbagai tepi. Barbossa masuk. Barbossa dengan satu tarik race. Tapi tak cukup. Todak masih lagi mampu terlepaskan serangan balas. Momo tertumbang. Rival juga beri nasib yang sama. Dua gugur. Dengan satu set up yang baik daripada Barbossa. Todak kembali ke belakang. Ya, satu pancingan yang baik ditunjukkan oleh Sempat sebentar tadi walaupun terpaksa mengorbankan nyawa beliau, tapi sekarang ni apa yang dilakukan oleh Chikuga? Berjaya untuk dapatkan satu lagi. Tapi Moon masih lagi berjaya untuk terselamat. Chibi nyawanya dikurangkan dengan cukup-cukup banyak. Yom cuba untuk menghalang Chibi dia berpulang. Tapi akhirnya Anem yang berjaya untuk tumpangkan. Barbossa juga menerima nasib yang sama. Yom masih terselamat. Chico berjaya mendapatkan double kill. Perlawanan yang cukup-cukup sengit. Kali ini Chico dah dapatkan damage yang diperlukan. Power Spike dah sampai untuk Chico. Tapi kali ini Sempat juga dah sampai. Dengan satu penggunaan Final Slash. Chico dengan nyawa yang sangat rendah. Hampir ditumbangkan. Masih lagi ada ke Alta. Pertempuran dipisahkan kepada dua. Warlord diberikan fokus. Warlord nyawa sangat-sangat rendah. Begitu juga dengan Sempat. Homeboys dalam keadaan berbahaya. Moon cuba terdapatkan Sempat. Momo cuba untuk menolong. Tapi Sempat masih lagi bertahan. Namun tak lama akan ditumbangkan. Cuba untuk melengahkan waktu. Cuba untuk bertahan. Tapi akhirnya tetap akan ditumbangkan. Banyak masa yang dibeli oleh pasukan Todak sebentar tadi untuk menjatuhkan Sempat. Masa yang cukup-cukup penting buat pasukan Homeboys. Sekarang ni mereka masih lagi ke hadapan dari segi kutipan gol dan juga dari segi kutipan kill. 6 turret milik pasukan Todak berjaya dijatuhkan. Hanya 3 saja milik pasukan Homeboys yang berjaya dimusnahkan oleh pasukan Todak buat masa sekarang. Kita hampir masuk minit yang ke-12. Pasukan Homeboys nampak seperti kuat dari segi pasal team fight. Namun begitu, Todak kita tidak boleh nafikan bagi mereka mampu untuk lakukan keajaiban buat masa sekarang. Ya, seharusnya untuk team fight kuat sebenarnya untuk pasukan Todak sebab mereka ada utility yang besar dengan adanya Kel Alta, dengan adanya Room Manipulation. Tapi sebaliknya berlaku, pasukan Homeboys boleh untuk bermain secara agresif. Mereka dapat damage dengan lebih berbandingkan pasukan Todak dan mereka boleh tak kisah walaupun ada Kel Alta tersebut. Warlord pun dah dapat damage dia sedikit demi sedikit untuk menolak pasukan Todak daripada terus mara ke hadapan. Tapi lihat bagaimana pemisahan team fight di situ tersebut telah memberikan kelebihan kepada pasukan Homeboys di mana dengan adanya Sempat dapat untuk mengelakkan diri daripada pemain-pemain Todak. Namun lihat Chico sangat-sangat nakal. Homeboys perlu pulang tapi Lord dimulakan. Sempat sahaja yang dihantar. Nyawa Lord menjadi taruhan. CB dibakar hadapan, cuba untuk bertahan. Tapi Moon juga dikenakan damage yang sangat-sangat besar. Chico bakal masuk daripada bakaran kanan. Cuba untuk lakukan flanking. CB ditarik. Tapi Blinker digunakan oleh Momo. Dah tak ada decimation. Dah tak ada ulti untuk CB. CB diberikan fokus. CB nyawa sangat rendah. Momo yang bakal ditampar sehingga mati. Anem cuba untuk bertahan. Tapi Blazing dua daripada Chico. Bukan satu. Tapi 3 orang pemain daripada pasukan Homeboys. Sempat baru sampai. Berjaya terdapatkan Moon. Tapi Lord akan dimiliki oleh pasukan Todak. Sempat. Nyawa sangat-sangat rendah. Paling-paling kurang perlukan Warlord. Warlord perlu hidup. Tapi Sempat akan tetap dikuburkan. Lihatlah betapa pentingnya watak Chico guys di dalam team fight sebentar tadi. Bukan saja mampu untuk jatuhkan inhibitor turret milik pasukan Homeboys di bahagian bawah. Malah memberikan damage yang cukup-cukup besar buat pasukan Todak. Sekarang ini mereka cuba untuk menjatuhkan inhibitor turret di bahagian atas. Dan mereka berjaya. Mungkin rival akan dijatuhkan. Warlord masih lagi berada dalam keadaan yang cukup-cukup selesa untuk mengeluarkan damage yang besar. Ya, sekarang ini mereka dah boleh untuk lakukan defending kembali untuk Homeboys. Melissa dah ada. Cecilian dah ada. Mereka boleh untuk lakukan defending. Tapi dalam waktu yang sama, Chico guys bersiap sedia bersama-sama dengan Todak untuk melakukan serangan. Kalau salah satu kena tarik, kalau Momo ada flicker, mungkin permainan ini boleh untuk ditamatkan. Tapi sayangnya, Momo tidak punya flicker pada saat ini untuk melakukan satu serangan. Tapi Chibi berjaya untuk ditarik. Sukar untuk ditumbangkan. Lord mudah bersihkan. Tapi Barbossa berjaya untuk dapatkan Momo. Damage yang besar. Chico masuk pada bagian kiri dengan Blazing Duet. Real World Blazing di bagian belakang tidak diganggu. Tapi Chibi masih lagi berjaya untuk bertahan. Malah Todak yang jatuh satu persatu. 3 orang gugur. Moon berjaya untuk dapat Chibi. Tapi Chico masih bertahan. Chico masih lagi berjaya untuk mendapatkan double kill. Di saat yang cukup-cukup genting. Malah berjaya untuk pulang dengan nyawa yang sangat-sangat rendah. Satu outplay yang cukup-cukup baik ditunjukkan oleh pasukan Todak. Terutamanya daripada Chico guys sebentar tadi. Bukan saja berjaya untuk menjatuhkan
pemain-pemain daripada pasukan Homeboyz. Dia menjatuhkan permainan cukup-cukup penting dan dalam masa yang sama berjaya menyelamatkan diri dikala pasukan Homeboyz melakukan pertahanan. Satu pertahanan yang cantik, mampu untuk menjatuhkan Lord, tetapi Todak damage yang cukup-cukup lazat dikeluarkan. Kalau ketinggalan dua orang pemain sekalipun, pasukan Homeboyz tak boleh rasa selesa kalau Chiku Guys ada. Lihat bagaimana agresifnya pemain ini, walaupun dengan nyawanya satu bar, dua bar saja pun tak kisah. Dia pergi ke depan, dia tahu apa yang boleh dilakukan. Inilah apa yang boleh dikatakan, boleh dilakukan oleh pasukan ataupun pemain yang punya high mechanic. Jadi Chiku Guys, ada sesuatu boleh ketengahkan walaupun tiada bantuan yang cukup. Cukup sekarang Yums ada dekat belakang untuk slowkan keadaan tersebut. Dan dia boleh untuk keluarkan damage. Jadi kombinasi antara Chiku Guys dan Yums di bagian belakang sangat-sangat kuat untuk jatuhkan oleh pasukan Homeboyz. Sekarang ini saya boleh kata, Warlord kalau ditumbangkan, Homeboyz akan ada masalah yang besar. Betul. Ya. Pilot akan muncul. Mereka dah tak ada inhibitor turret langsung. Semua enhance minion lean berpihak kepada Todak. Homeboyz perlu untuk menang teamfight 4 mentan dengan 5 sebentar lagi kerana Sepat mungkin bakal dihantar untuk melakukan clearance. Ya, dan Sepat final slash beliau cukup-cukup penting. Dikala pasukan Todak akan cuba mendapatkan Lord ini, tapi lihatlah damage ini berlaku oleh Chibi, tapi berjaya untuk ditarik oleh Warlord. Chibi nyawanya dah sangat-sangat rendah. Sepat bersiap sedia dengan Winter Truncheon. Namun Moon berjaya untuk melarikan diri dengan penggunaan Flicker. Momo nyawanya dikurangkan sedikit demi sedikit. Ada percubaan tadi daripada Anip dan juga Barbosa untuk lakukan split push. Ya. Tapi Todak, mereka membalas split push dengan memaksa team fight. Tetapi bila Homeboyz kembali berkumpul, mereka disengage daripada team fight tersebut. Ya, tapi dalam masa yang sama sebentar tadi, Warlord berjaya memaksa Momo untuk menggunakan Flicker dengan lebih awal. Jadi ada berapa saat yang cukup penting buat pasukan Homeboyz untuk gunakan kelebihan tersebut. Tapi lihatlah di manakah kedudukan Yums. Yums, dia cuba untuk cari posisi pemain-pemain Homeboyz. Siapa yang pulang? Siapa yang tak ada dalam kawasan Lord? Supaya Todak boleh untuk menggunakan Lord ini dengan lebih mudah. Tapi Momo dicari terlebih dahulu. Chiku cuba untuk berikan bantuan dengan penggunaan Blazing Duet. Namun lihatlah dengan penggunaan ke Alta, Todak masih berjaya untuk bertahan. Nyawa Barbosa sangat rendah. Momo ditumbangkan terlebih dahulu. Malah lihatlah bagaimana Todak kehilangan satu persatu pemain mereka. Moon sudah pun tiada. Chiku masih bertahan. Tapi Anip akan diberikan fokus. Anip akan ditumbangkan. Rival diberikan kill. Tetapi tiga orang gugur. Tinggal Chiku. Tinggal Yums saja. Yums dimakan hadapan. Cuba untuk memperlahankan pergerakan pada Homeboyz. Tapi Chiku masih dicuba untuk dapatkan Lord. Chiku boleh untuk dapatkan Lord ini walaupun dipersorangan saja. Satu keajaiban yang berjaya untuk diciptakan oleh pemain marksman daripada Todak ini. Tapi dia ditangkap. Masih ada purify. Blazing dia lepaskan. Chiku versus everybody sekarang ini. Double kill berjaya untuk didapatkan. Mencari triple kill untuk Chiku. Namun masih lagi di Montreal. Warlord cuba untuk ditumbangkan. Tapi Chiku akan dilenyapkan. Dua orang gugur. Satu untuk Homeboyz. Satu untuk Todak dalam pertempuran tersebut. Ya, dan sekarang ini Lord yang telah muncul di bahagian tengah dah tak ada langsung inhibitor turret milik pasukan Homeboyz untuk menjadi pertahanan terakhir. Hanya tinggal Crystal saja. Mampukah pasukan Homeboyz untuk melakukan pertahanan? Yes, mereka dah tak ada Chiku Guys untuk pasukan Todak. Tapi mereka ada Lord yang cukup-cukup kuat sekarang ini. Bagaimana pasukan Homeboyz untuk melakukan pertahanan? Ah, Lord dah masuk. Crystal cuba untuk diserang. Warlord cuba sedaya upaya. Tapi Crystal tetap dihancurkan.